Pemirsa, sebuah mal di kawasan Tebet, Jakarta Selatan disegel Pemda DKI Jakarta karena tidak memiliki surat laik fungsi atau SLF. Bahkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengancam akan merobohkan mal yang berdiri di atas tanah milik Yayasan Dharma Putra Kostra tersebut bila tidak mengindahkan peringatan Pemda. Inilah Mall Tebet Green Jakarta. Sudah seminggu lebih bangunan di MT Haryono, Jakarta Selatan ini disegel oleh Pemprov DKI Jakarta. Bangunan ini disegel karena tidak memiliki surat laik fungsi, SLF. Bangunan ini kini dijaga oleh aparat dari Kesatuan Kostrat. Metro TV lalu mendatangi Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan DKI Jakarta. Rupanya, Mall Tebet Green ini telah beberapa kali mendapatkan surat peringatan, namun tidak diindahkan. Pemprov pun terpaksa menyegel bangunan ini. Pada bulan Februari, kita sudah memberikan surat peringatan pertama kepada mereka. Kemudian juga ada surat peringatan kedua, sampai pada saat bulan Maret, tanggal 5, kita lakukan segel pertama ke Mall Tebet Green. Dengan harapan kalau kita segel pertama itu, kita bisa memberikan kepada mereka melakukan pengurusan supaya mengajukan permohonan SLF dan diproses itu. Ternyata sampai dengan kemarin tanggal 23 Juli kita lakukan pemeriksaan, mereka belum mempunyai SLF. Dengan sangat terpaksa makanya kita melakukan penutupan lokasi terhadap Mall Tebet Green. Beragam persoalan juga membelit Mall Tebet Green ini. Menurut informasi yang beredar, mal ini dikelola oleh PT Wahana Citra Sejahtera Sentosa di atas tanah yang dimiliki oleh Yayasan Dharma Putra Kostrat. Pemiliknya yang terdaftar di Pemda DKI itu Yayasan Dharma Putra Kostrat. Pengembangnya itu, kalau dari surat permohonan yang masuk ke kami itu ada yang namanya PT BCSS, Wahana Citra Sentosa Sejahtera atau itu. Tapi karena kita Pemda DKI hanya berdasarkan aspek legalitas yang berlaku, yang bisa melakukan pengurusan dan segala macam itu sesuai dengan IMB dan surat tanah, ya pemiliknya, Yayasan Dharma Putra Kostrat tersebut. Sesuai dengan yang tertera di sertifikat IMB, Mall Tebet Green ini seharusnya terdiri dari 18 lantai dengan peruntukan sebagai gedung pertemuan, komersil, dan fasilitasnya. Namun sejak berdiri pada tahun 2011 lalu, baru 4 lantai dan 1 basement saja yang selesai dibangun. Pemprov DKI Jakarta bahkan pernah memberikan surat izin penggunaan sementara selama 6 bulan pada masa awal berdirinya Mall Tebet Green. Kalau untuk SLF, SLF ini untuk bangunan non rumah tinggal ada siklusnya per 5 tahun sekali. Nah, kalau masih bangunan baru, contohnya kayak Mall Tebet Green tadi, dia harusnya pada saat dia selesai dibangun ataupun sudah selesai sebagian, mereka melaporkan, mereka akan memanfaatkan, nanti mereka membuat kajiannya, masalah keselamatan, baru kita periksa. Setelah itu baru diterbitkan SLF-nya oleh BPTSP. Nah, per 5 tahun kembali baru akan dilakukan pemeriksaan ulang. Nah, kalau kemarin ini di Tebet Green, prosesnya ini belum sampai mereka melaporkan. Mereka sudah pernah melakukan permohonan sebetulnya untuk sementara. Sudah pernah kita terbitkan SLF, bukan SLF namanya, izin penggunaan sementara untuk 6 bulan. Tetapi harusnya setelah itu ditindaklanjuti dengan untuk proses SLF-nya. Nah, ini yang belum dilaksanakan oleh mereka. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mendesak agar pengelola dan pemilik gedung Mall Tebet Green segera mengurus SLF. Tebet Green kita segel permanen sampai kita lihat izinnya diurus. Kalau enggak ya paksa kita harus ambil alih atau minta Kostrat ubah. Metro TV lalu mendatangi Yayasan Dharma Putra Kostrat di Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan untuk menemui ketua yayasan. Namun hingga saat ini pihak yayasan belum bisa memberikan tanggapan lebih lanjut. Kelihatannya padat sih, karena beliau masih aktif Pak, masih tentara. Iya. Oh, di sini. Masih di sana masih sebagai apa? Staf ahli. Oh, sana staf ahli. Staf ahli panglima. Panglima itu dua kegiatan sibuk.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Fuad Basya menegaskan tidak masalah tanah Yayasan Kostrat disewakan kepada pihak lain. Namun syaratnya agar perjanjian antara kedua belah pihak dapat ditepati. Nah, kalau dia mengerjasamakan dengan Yayasan, tentu ada suatu perjanjian yang dibuat. Ada hak dan kewajiban, kan gitu ya. Apa hak si pengembang, apa hak si pemilik. Apa kewajiban si pengembang, apa kewajiban si pemilik, kan begitu ya. Kalau salah satu dari kedua pihak ini tidak memenuhi persyaratan, maka itu suatu hal yang wajar saja kalau itu disegel. Kalau saya misalnya nyewa lahan dari Metro TV, misalnya gitu. Kewajiban saya apa? Harus membayar tiap bulan sekian. Harus bayar pajak, harus bayar ini. Ternyata saya nggak lakukan. Apa salah kalau Metro TV minta saya nggak mau lagi tutup? Boleh toh, memang harus begitu. Sabtu 25 Juli, beberapa orang penyewa tenan tampak hilir mudik di area Mall Tebet Green. Mereka mengangkut barang-barang mereka dari mall karena hari itu merupakan batas akhir untuk mengangkut barang. Meski dijanjikan ganti rugi, namun salah seorang penyewa mengaku belum ada kejelasan lebih lanjut dari pihak pengelola. Mereka pun resah. Ya, kalau kemarin kita ketemu dengan pengelola, mereka bilang untuk segala masalah ganti rugi mereka akan tanggung jawab. Dan cuma untuk jelasnya bagaimana belum, mungkin akan ada bahasan meeting-meeting berikutnya sih. Udah berapa kali ketemu? Baru satu kali. Ya. Jadi pengelola sudah nggak berkantor di sini lagi? Sudah enggak. Sudah sama sekali ya? Mungkin kemarin sih janjian itu minggu depan, baru kita ketemu lagi untuk bahas meeting. Tapi ya, untuk sekarang ini kita cari mereka juga susah, karena mereka udah nggak ada di sini. Upaya penertiban bangunan tak berizin oleh Pemprov DKI selama ini hanya identik dengan bangunan liar semi-permanen milik kaum marginal. Penyegelan Mall Tebet Green ini diharapkan menjadi sinyal keseriusan Pemprov DKI dalam menertibkan pusat perbelanjaan ataupun gedung perkantoran lain yang izinnya bermasalah. Zaki Haikal, Dedi Rianto, Metro TV. Basuki Cahaya Purnama rencananya akan dipanggil oleh DPRD DKI Jakarta terkait kasus UBS. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Yarnes Foni. Yarnes, apakah Ahok siap dipanggil oleh DPRD kali ini? Ya Yohana, benar sekali. Tadi Basuki Cahaya Purnama, Gubernur DKI Jakarta, menyatakan bahwa siap jika dipanggil oleh DPRD. Tapi kami belum mendapatkan informasi kapankah DPRD DKI Jakarta akan memanggil Gubernur DKI Jakarta terkait dengan kasus UBS. Beberapa waktu lalu di media dikatakan bahwa ada dua kasus korupsi di Pemprov DKI Jakarta sewaktu kepemimpinan dari Basuki Cahaya Purnama. Yang hal itu dikatakan oleh Abraham Lunggana. Dan tadi kami nyatakan bahwa kapanpun Basuki Cahaya Purnama jika dipanggil oleh DPRD akan datang ke kantornya untuk memberikan pemaparan tentang APBD 2015 atau APBD P 2015 atau bahkan APBD 2016. Dan beberapa waktu lalu tadi juga Ahok menyatakan bahwa siap jika kemarin sewaktu panas-panasnya hak angket akan berbicara terkait hak angket ataupun buka-bukaan mengenai hak angket yang kemarin dikatakan memanas juga antara DPRD DKI dan juga Pemprov DKI Jakarta. Dan juga tadi kami mendapatkan informasi bahwa kapanpun, memang belum ada informasi kapan akan dipanggilnya Basuki Cahaya Purnama. Jika beberapa waktu lalu Ahok dikatakan bahwa oleh Abraham Lunggana bisa ditetapkan sebagai tersangka atas kasus UBS, Ahok juga mengatakan bahwa Abraham Lunggana merupakan, jika menjadi polisi bintang 2 atau bintang 3, merupakan bareskrim yang ngaco. Berikut petikan wawancara Basuki Cahaya Purnama akan kesiapannya jika dipanggil oleh DPRD DKI. Sesuai prosedur ya kita harus datang. Kalau soal UBS ya saya ketawa aja DPRD panggil saya. Ya kan, kenapa? Jadi sebelum kita membuat APBD atau merevisi APBD, itu harus ada nota kesepahaman antara gubernur dan DPRD. Nah kasus UBS, di dalam nota kesepahaman, kan sudah saya coret, ingat ya 2014 awal begitu masuk, saya ganti Pak Lasro di dalam. Lalu Pak Lasro mencoret ada 3,4 triliun atau berapa itu loh. Lalu kita membuat APBD perubahan, ada nota kesepahaman KUA PPAS dengan Ketua DPRD, Pak Ferial waktu itu. Mana yang prioritas? KUA PPAS kan ini kebijakan umum anggaran, prioritas plafon anggaran sementara. Nah.